bisa kita masukkan ini supaya dapat hasil dua kali. Dulu pakai sagu nggak tau bisa sagu ya, kasih sagu dulu kan, tapi tidak mau kan orang Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Nantinya ini bisa mengerucut menjadi 32-31 cm. Jadi bisa kira-kira bisa jadi berapa itu Pak? Ini bisa jadi 2, perkiraan bisa jadi 2. Namun karena di ujungnya ini tidak cukup dari 35, hanya 31 ini. Ini mungkin hanya satu. Nah, itu karena ini yang lebih cepat mengerucutnya. Nah, ini prosesnya. Ini dibawa ke gudang sana, bisa kita ke sana. Nah, itu. Nah, ini sekalian nanti penjemurannya sedikitnya. Nah, ini terus kita lagi menuju ke gudang. Dua fungsi, pinang di bawah, pelepah di atas. Kita jemur seperti ini. Nah, itu disusun hati-hati nanti kan. Ini satu hari sudah kering full. Boleh dikatakan 95% keringnya. Ini saja nih masukkan pagi tadi. Nah, seperti ini. Oh, itu kekeringan berarti Pak? Itu sudah kekeringan. Oh, oh. Nah, ini saya sendiri ini enggak tahan di dalam. Ngapa ya? Nah, ini sesudah dari sini baru kita angkut ke sana. Pendalamnya berapa derajat kayak gitu Pak? 40-an aja. Ada. Berapa derajat ya? Ada. Satu hari lah tidak. Tahu. Ini sudah kering. Sudah kering baru itu kan kita timbun ke sana sebelum dicetak. Itu ada penimbunannya. Dikumpulin di situ Pak ya biar tidak terlalu panas ya, lagi. Ya, jangan terlalu. Ini sudah ini betul ini keringan. Kalau dicetak bisa pecah dia. Oke. Baru kita kumpulin di sini. Kita kumpulkan. Ini supaya dia lembab. Nah, di waktu kelembapan itu tadilah yang sekian persen turun kekeringan tadi seperti lemah lunglai lagi. Kembali asal tapi dia sudah kering, jadi kelembapan itu ada. Nah, dengan kelembapan itulah yang mudah kita cetak. Berarti kalau terlalu kering bukan berarti tidak bisa dipakai gitu Pak ya? Bisa dipakai. Oke, tapi menunggu tadi, mohon maaf tadi ada yang kurang, nanti bisa di share tidak ya. Itu seharusnya dari kebun itu kita cuci. Oh iya, dicuci. Cuci dulu. Oke, siap. Nah, cuci yang bersih dengan air baru kita masukkan ke gudang 5 ataupun 3 menit. Ini pada awalnya karena ini sudah haus, alat kita untuk ngepres biasanya begitu setrek putus semua. Nah, jadi ini karena sudah hausnya sudah sangat lama kan. Itu tadi yang saya sebutkan dari awal bahwa ini terbuat dari besi baja mentah. Mungkin untuk kedepannya ada Bapak angkat ataupun yang bisa membantu, mungkin insya Allah itu bisa maju untuk kedepannya. Siap. Itu harapan kami, ada perhatian gitu kan. Ini menunggu sampai 5 menit? Ya, itu bisa 5 menit, bisa 3 menit. Ini sudah bergerak 3 menit apa 5 menit tadi. Ya, kira-kira aja itu. Ini memang api harus kecil. Sampai berapa Pak? Ya? Kondisi api. Kondisi api 150. Pas nyata itu kan diturunin. Ya, turunin. Nah, itu sampai berapa? Itu 0. Istilahnya sampai 0 derajat itu kan dari jumlah kepanasan. Nah, ini sudah hilang ini. Karena apa? Alat tersebut sudah lama Pak ya? Iya, sudah lama. Baik. Ini bisa putus ini. Putus sendiri kalau pada mulai kemarin ini ya sudah kita sudah lama pakai. Jadi alat
Sudah berapa lama Pak kita memakai ini? Dan berapa ya Pak? Ada saya tidak ingat. 3 tahunan ya? Ada ya? Bilang. Oh, pernah bang sini ya? Beberapa kali aja, Pak. Oh, iya. Dulu tuh dimasukin gini masuk. Ini tinggal kayak gini aja loh, 40 gotong. Oh, iya, betul. Dan bisa mengkilat gitu sampai di bawah. Masih pakai listrik dulu, Pak, enggak pakai gas. Yang listrik di kantor. Yang listrik di kantor. Jadi ini menggunakan gunting lagi kali ini. Berarti tidak bisa sendirian ke Joni Pak ya? Ini bisa sendiri bisa. Tapi lambat mungkin. Tapi lambat. Kemudian sambil menggunting ini kita masukkan. Jadi waktu menggunting ini habis, ini pun sudah matang. Bisa juga. Ini masih bisa kita gunakan. Oh tidak, ukurannya kurang. Jadi sambil menggunting itu tadi kita bisa masukkan lagi. Bisa kita masukkan. Ini supaya dapat hasil dua kali. Kalau dulu pakai sagu kan? Kau bisa. Sagu. Ya. Kasih sagu dulu kan? Tapi tidak mau bang orang. Ya. Hilang anu bang, apa nih ciri, aromanya hilang. aroma upik tadi hilang. Hilang identitas dia. Kok bisa berdemping nih anu ya. Oh kalau secara keawetan bagus kalau itu ya. Iya. Cuman aroma itu minyak hilang. Wanginya itu hilang. Kalau untuk bakso hilang kan, tapi dia harus mangkok. Nanti untuk mipas bisa juga berarti. Terus Pak selesai digunting Pak? Selesai digunting. Ini nanti ya kita apa endapkan di meja itu kan. Nah, sambil ditindih dia rata, ditindih dengan pemberat. Saya ada pemberat khususnya, saya buatkan dari besi itu kan. Nanti saya ambilkan. Itu kapan tuh Pak baru bisa dikirim? Ini. Ini sudah bisa. Oh, sudah bisa. Sudah bisa. Okay. Itu kan. Sudah bisa dikirim itu kan. Jadi seperti inilah bentuk dan warna yang ada yang kita kirim sampai ke beberapa tempat tadi. Jadi kita ambil aslinya lah, tidak ada campurannya. Mancar negara Pak ya? Iya. Berapa negara Pak sudah dikirim Pak? Kemarin Thailand, China, kemudian masuk juga ke Bangladesh, masuk tiga. Tiga, oke. Nah, itu yang pernah. Itu kemarin permintaan 20.000 kemarin. Jadi kami dapat orderan kerjasamanya dengan Rumah Jambi itu dikasih 5.000. Gitu. Malam waktunya. Malam hari. Kami khususkan satu orang, dua orang itu pagi, untuk malam juga ada. Kami khususkan. Kami gaji anggota sendiri, anggota kelompok. Kita gaji itu. Jadi satu piring 50% kita gaji. Itu ada berapa orang Pak yang bantu Pak? Tiga orang. Tiga orang. Tiga orang. Kalau yang khusus untuk UP itu tiga orang. Kita kegiatannya kan kemarin ada beberapa kegiatan untuk di kelompok tani ini. Ada di lapangan seperti tanaman-tanaman kecil lah itu kan. Nah, ini nanti sudah habis ditindih dengan sudah habis digunting, baru nanti ditindih ini ada supaya jangan melengkung dan bisa rata seperti ini. Bantu itu, walaupun sudah dari press, dia tetap melengkung.